screennya masih bagus, cuma dicabutnya gampang. Nah ini permasalahannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas atau mencari permasalahan pada mobil. Ini penyakit yang sering dialami. Jadi mobil ini ketika kena jalan jelek atau jeglong, nah lampu kadang-kadang mati sendiri seperti itu. Nah, permasalahannya biasanya cuma di sikring atau soket-soket lampu yang kendur. Untuk yang pertama, coba kita buka dulu sikring yang ini. Kemudian dicek dulu lampunya, apakah hidup apa mati. Coba kita hidupkan dulu lampunya. Sementara masih hidup. Untuk lampunya kita cari permasalahannya nanti di mana. Untuk langkah yang pertama kita cek dulu sikringnya apa ada yang kendor. Nah ini di bawah setir, ini ditutupnya, ini ada untuk keterangan sikringnya. Kita cari untuk yang lampu yang mana coba. Untuk yang lampu yang ini, yang 10 ampere head dan 10 ampere head LH, 10 ampere head LH, RH. Jadi kalau head ini artinya headlamp atau lampu bagian kanan RH. Kemudian untuk yang LH ini untuk yang kiri. Nah, untuk cara bacanya bagaimana? Ini sesuaikan dengan tulisannya seperti ini. Berarti dia di baris kedua bagian atas, berarti antara ini. Nah, sikringnya, untuk sikringnya yang ini dengan yang ini karena sesuai dengan gambarnya ini. Jadi yang ini sama yang ini untuk lampu. Nah, ini coba kita periksa dulu apakah dia kendor apa kotor. Untuk kondisinya masih bagus, bersih. Coba kita copot lagi satunya. Nah, ini masih bagus juga, ini kondisinya masih bersih, berarti permasalahannya bukan di sini. Nah, kita cari permasalahannya coba ke bagian depan atau dekat dengan lampu. Di bagian dalam kap mesin ini kita cari mana sikringnya. Ini ada sikring, ini untuk relainya, relai lampu sama relai starter biasanya di situ. Nih, ini untuk sikringnya, coba kita periksa. Sikringnya masih bagus, cuma dicabutnya gampang. Nah ini permasalahannya nih, lihat kelihatan gak tuh, lumer, bagian dalamnya itu lumer, udah kebakar. Satunya juga sama, ini lumer. Ini jadi kalau kena hentakan atau jeglongan di jalan jelek, biasanya dia lepas atau kendor, makanya lampu-lampunya mati. Coba diperiksa juga untuk soket lampunya, apa dia berkarat juga apa enggak. Untuk kondisi soket sementara masih bagus, nggak berkerak, nggak berkarat. Coba untuk satunya juga masih bagus, soket-soketnya masih kenceng. Oke, langsung eksekusi aja. Jadi permasalahannya ini sikring dua, ini sikring lampu ini. Nah, ini langsung kita ganti. Untuk bahan yang dibutuhkan dua soket
sikring yang baru beserta dengan sikringnya. Nah ini sikringnya udah ada di dalamnya, ini juga sama. Oke, langsung aja kita ganti. Oke, jadi ini penampakannya setelah diganti. Ini permasalahannya, lampu utama ini mati kalau mobil kena lubang atau melewati lubang. Tuh, jadi permasalahannya di sikringnya ini lumer. Nah, ini sikringnya ini dalamnya lumer, udah kebakar soketnya. Jadi dia kendor. Seperti ini. Jadi langsung aja kita ganti. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.